Hello guys, welcome back to my channel. Dan pada video kali ini saya bakal ngasih tahu kepada kalian gimana sih cara melihat profil foto profil teman kalian atau artis yang kalian ingin lihat foto profilnya secara besar ya guys ya. Di sini kita ngasih tahu cara untuk menzoom profilnya guys dengan kualitas yang lumayan lembut guys, lumayan smooth. Di sini kalian pertama nih, misalnya kalian cari IG-nya Just No Limit. Nah, di sini kalian akan tertera bahwa si Just No Limit itu memiliki foto profil seperti ini. Jika kalian klik foto profilnya, yang muncul adalah IG story-nya dia atau live-nya, guys. Nah, di sini saya akan ngasih tahu gimana sih cara nge-zoom si profil si Just No Limit-nya ini, guys. Nah, oke guys, langsung aja masuk ke tutorialnya, guys. Nah, oke guys, ini dia tutorialnya guys. Kalian gak bisa langsung masuk ke Instagram guys. Kalian butuh aplikasi tambahan yaitu Kick. Kick sendiri kalian bisa download di Play Store dan kalian cari tulisannya Kick seperti ini ya guys ya. K-E-E-K. Nah, di sini kalian lihat dan di sini kalian unduh aja guys. Besar aplikasinya itu sekitar 8 MB guys, 8 MB lebih. Nah, di sini kalian install dan kalian buka guys. Saat kalian buka, kalian akan ditampilkan seperti ini, username, dan di sini kalian harus mencari username artis atau teman kalian yang ingin kalian lihat foto profilnya. Tapi di sini kalian gak usah ribet ya guys ya, kalian hanya cukup kembali ke Instagram teman kalian atau artis yang ingin kalian lihat. Misalnya saya contoh di sini Just No Limit, dan kalian klik titik tiga di samping ini, dan kalian klik salin URL profil. Seperti ini, dan otomatis ketika link telah disalin ke clipboard kalian dan kalian kembali ke Kick, dia akan mendeteksi link yang telah kalian salin. Jadi kalian tinggal klik aja yes di sini dan otomatis dia nge-search. Nah, di sini tinggal klik ke not no aja. Nah, di sini kalian akan dapat foto profil si artis atau teman kalian yang kalian ingin lihat fullnya. Di sini tinggal kalian tap to zoom. Dan di sini kalian dikasih dua pilihan yaitu regular dan high. Kalian bisa pilih di antara regular atau high, itu sih terserah kalian. Tapi di sini saya menyarankan kalian lihat regular saja karena menurut saya itu sudah cukup. Tapi terserah kalian juga sih, kembali ke kaliannya masing-masing. Nah, oke guys, cukup sekian aja video kali ini. Semoga bermanfaat video singkat ini, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya ya guys ya. Jangan lupa share ke video ini ke teman-teman kalian agar lebih bermanfaat tentunya ya guys ya. Oke guys, thanks for watching and sampai jumpa lagi di video-video berikutnya guys. Oke guys, like juga ya guys ya. Oke, see you.